Halo abang-abangku, para netizenku yang tampan. Kita berjumpa lagi bersama Ciduk Warrior Gaming. Kali ini Ciduk Warrior mau bermain game baru, abang. Game apa itu, abang? Game ini persembahan dari Rise of Kingdoms. Ya, game ini bernama Call of Dragons. Game ini bertemakan dunia fantasi dan genre game ini itu adalah MMO. Ya, MMO atau biasanya itu juga ada yang menyebut MMORPG, yaitu singkatannya, bentar bang ya, aku ingatnya dulu, soalnya aku ngapalinnya seharian loh bang. Singkatannya apa ya? Massively Multiplayer Online Role Playing Gaming. Bah, jangan apal aku bang ya, gak percuma aku bang ya, ngapalin seharian. Good banget. Ya, nanti seperti apa sih cara main gamenya bang? Kita simak bersama-sama ya, kita pelajari bersama-sama. Aku sendiri juga masih baru kali ini memainkannya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama. Kalau Ciduk Warrior nanti ada yang salah, tolong dibenarkan. Kalau benar ya memang seharusnya memang harus benar. Ya, seperti itu. Mari kita lanjut ke tutorial permainannya. Sebelum kita lanjut ke gamenya, aku mau ngajak kalian mampir ke websitenya dulu ya, ngap ya. Biar kita paham. Karena nanti ada penjelasan tentang karakter-karakter dasar dari gamenya. Kita lihat, ini dia situsnya. Sudah kita buka, Call of Dragon. Yes, kita lihat. Selamat datang di Tamaris. Masuk. Yes, terima kasih. Kemudian ada fitur game. Ini dia fitur game. Ini adalah penjelasan sekilas tentang fitur-fitur game. Kita baca. Manfaatkan skill dan kerja tim untuk memenangkan pertempuran epic. Ya. Para hero dapat menggunakan kemampuan yang berbeda dalam pertempuran dengan memakai perlengkapan yang berbeda. Bekerja sama dengan teman-temanmu, awasi ketepatan waktumu, lepaskan skillmu, dan mainkan pertandingan yang sempurna. Magic! Setelah kita berkunjung ke websitenya dan kita melihat fitur-fitur dasarnya tentang karakter-karakter tokoh-tokoh dalam game, maka bisa kita simpulkan bahwa game ini itu memang game yang sangat memanjakan mata dengan visual-visualnya yang sangat keren parah. Misi dalam game ini apa sih, ngap? Nah, ini nih yang perlu kita bahas. Misi dalam game ini, selain membuat kita terhibur di waktu senggang, ketika pusing mikirin pekerjaan dan juga cicilan bulanan, ya, ternyata kita juga bisa menghibur diri dengan bermain game ini, dan misinya itu cukup simpel sekali. Pertama, kita merawat kerajaan kita. Misi yang kedua, kita farming para monster-monster beban yang ada di hutan sekitar kerajaan kita. Sneak attack. Misi yang ketiga dalam game ini adalah menyerang kerajaan lawan. Dengan menyerang kerajaan lawan, kita bisa merampas harta benda mereka, senjata mereka, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas bersama-sama tentang karakter-karakter tokoh-tokoh dalam game ini. Ya, kita pencet gambar helm. Ini ada tokoh Hero Bahar. Hero Bahar. Oke, seperti ini tampilannya. Yes, kita pencet-pencet. Kita zoom, nggak bisa. Kita puter-puter, bisa. Puter-puter, puter-puter. Kita, ya. Arkoid, dong. Kita kan belum kenal ya, nggak ya. Ini itu riwayatnya seperti apa, profilnya seperti apa. Ini ada, nggak? Tuh, pojok kanan atas, gambar buku. Pencet, nice. Nah, ini. Perkenalan, Bahar, nama panggilan Pedang Pantang. Hah? Tantang menyerah maksudnya. Kelengkapan epic. Kelamin laki-laki. Ras orc. Terus jabatan prajurit Greyclaw dan lain-lain. Wes kalian bisa baca sendiri nih bang ya. Nah tadi kita sudah kenalan sama hero satu yang namanya Bahar nih ya ngap ya. Ini padahal masih ada banyak ini ngap. Ada hero Nico. Ada hero Alwin. Ada hero Wanwin. Wes dan banyak lagi yang lainnya nih ngap. Wes banyak parah. Kalian bisa baca sendiri. Ya, kisahnya seperti apa? Buat kalian yang di rumah nggak punya buku bacaan, kalian gabut nggak punya baca apa-apa, nggak ada koran, nggak ada bungkusan nasi, nggak ada apa yang pengen kalian baca, kalian bisa baca di sini komplit parah, ngap ya.
Nah, setelah kita kenalan sama para hero-heronya, sekarang saatnya kita kenalan dengan para monster yang ada di hutan. Mana monsternya? Nah, tuh Darkling Patrol. Berarti ini tukang patroli. Patroli Darkling. Apa ya Darklingnya? 8. Enggak tahu lah artinya apa. Coba kita cek. Nah, ini tuh profilnya, Nat. Game ini tuh lengkap parah, Nat. Sebelum kita bermain, kita itu diberi info-info tentang profil-profil hero kita, profil-profil para monster, dan banyak lagi yang lainnya. Kalian bisa baca semua infonya di sini, Bang. Terus apa lagi? Dalam game ini, ya, kita bisa membangun jalan yang manfaatnya bisa berguna mempermudah akses pasukan kita menuju ke kerajaan aliansi. Nah, ini jalannya. Tuh, info. Kita kalian baca sendiri ya infonya ya. Good. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan pegunungan. Misalnya, kamu bosan tinggal di hutan, kamu pengen pindah ke pegunungan, memindah kerajaan ke pegunungan, bisa nggak? Bisa. Nih, tuh, pilih sini. Pegunungan. Nah, pencet. Tuh, padang salju. Rahkan, relokasi, barikat. Nah, ini dia, relokasi. Terus, kamu ternyata gak betah di pegunungan. Kamu pengen mencari area yang sesuai keinginanmu. Bisa gak? Bisa. Kita perkecil gambarnya. Sumber daya. Nih, karena kamu pengen mencari area yang sumber dayanya sangat melimpah ruah. Nih, yang hijau-hijau ini, Nat. Ini adalah area yang sumber dayanya melimpah ruah. Di dah bangun tuh kerajaanmu di sini. Tuh. Pengap selanjutnya kita perkenalan dengan hero-hero kita. Ya, hero-hero kita itu dari berbagai makhluk. Ada yang jenis manusia, ada yang jenis monster, ada yang jenis peri dan lain-lain. Sekarang kita kenalan sama hero kita dulu. Pertama ada hero bahar. Nah, hero bahar ini kelebihannya apa? Nih, kalau kalian pengen lihat kelebihannya hero bahar ini ya, ya. Pencet ini. Di bawahnya nama bahar ini, infanteri. Mahir memimpin unit infanteri. Ya, unit infanteri itu adalah unit penyerang jarak dekat. Dan skill. Mahir memberikan damage besar menggunakan skill rage. Wah, ini damage-nya gede parah. Dan dia bisa memberikan damage besar menggunakan skill rage. Tapi hero ini enggak, dia juga punya kekurangan. Ya, kekurangannya apa nggak? Ya, kekurangannya adalah ketika menerima serangan jarak jauh. Ini dia, hero Waldir. Kelebihannya apa? Sihir. Mahir memimpin unit sihir. Wes, dia bisa mengerahkan unit-unit sihir. Pemimpinnya PVP. Mahir bertarung melawan penguasa lain di alam liar. Untuk kekurangan hero Waldir ini, Nat, ya ini hit point-nya rendah. Ya, dia adalah hero penyerang jarak jauh. Dia hit point-nya rendah. Nah, kelemahan dia ketika dia menerima serangan dari lawan yang juga menyerang jarak jauh. Dengan dia penyerang jarak jauh, Bang. Iya, tapi penyerang itu malah rata-rata mentargetkan hero ini sebagai hero yang berkarakter penyerang jarak jauh. Selanjutnya kita ke hero yang jenis terakhir, yaitu hero jenis peri. Nah, iya. Kelebihannya apa, Bang? Mahir memimpin semua jenis unit. Nah, dia mahir memimpin semua jenis unit. Selanjutnya PVP. Mahir bertarung melawan penguasa lain di alam liar. Selanjutnya, support. Meningkatkan kemampuan tempur legion sendiri dan legion kawan yang berada di sekitar. Berarti dia adalah hero. Ya, dia hero support. Meningkatkan kemampuan tempur legion sendiri dan legion kawan yang berada di sekitar. Artinya kelemahannya apa, Bang? Kelemahannya dia itu damage-nya sangat kecil karena dia hanya dimanfaatkan kelebihannya, yaitu meningkatkan kemampuan teman-temannya saja. Bagi ngap-ngapku semuanya yang ingin mendapatkan item gratis dari game ini,
caranya cukup simpel sekali alias mudah sekali. Aku tahu kalian semuanya suka gratisan ya, kurang lebih sama seperti saya bang ya. Jadi caranya cukup kalian itu download gamenya pada link yang sudah aku sertakan di kolom deskripsi, dan juga jangan lupa masukkan kodenya ya, juga sudah aku sertakan di kolom deskripsi bang ya. Selamat, semoga Anda beruntung mendapatkan item gratis dari game persembahan Rise of Kingdom yang bernama Call of Dragons. Terima kasih. Jangan lupa, semoga besok kita bisa ketemu lagi pada part kedua ya, lanjutan permainannya seperti apa. Pastinya bakal lebih seru daripada pembahasan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa besok lagi dan dadah semuanya. Dadah.